Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel seputar tutorial AI. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat gambar 3D yang sedang tren dan viral menggunakan AI Bing Image Creator, di mana gambar 3D ini memiliki background sosial media, contohnya seperti foto-foto di atas ini. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Oke, pertama-tama kita buka dulu aplikasi Google Chrome. Selanjutnya, tulis di pencarian Bing Image Creator. Setelah itu, kalian klik dan buka halaman Bing Image Creator. Lakukan registrasi terlebih dahulu bagi kalian yang baru pertama kali menggunakan Bing Image Creator ini. Dan bagi kalian yang sudah melakukan registrasi, silakan masukkan prompt atau perintahnya seperti ini. Buat ilustrasi 3D karakter manusia wanita realistik yang duduk di atas motor Ninja Jet X dengan wajah ramah mengenakan sepatu kets putih, hijab biru, jeans biru, dan kaos putih berlebar di tutorial AI. Ditumpangkan di antarmuka halaman media sosial Facebook. Berbagai elemen antarmuka media sosial terlihat termasuk gambar profil, jumlah teman, gambar tersebut ada halaman profil media sosial dengan nama pengguna Shiva, dan gambar profil yang sesuai. Selanjutnya, kalian klik buat dan tunggu hingga prosesnya selesai. Dan ini dia hasilnya. Selanjutnya, kalian klik dan pilih mana gambar yang menurut kalian paling bagus dan terbaik. Unduh gambar yang paling bagus tersebut dengan cara klik titik tiga lalu klik unduh. Setelah itu kita akan melanjutkan ke proses penukaran wajah, di mana foto dari karikatur 3D ini akan kita ganti menggunakan wajah orang yang kita inginkan. Klik tanda plus di bagian atas untuk membuka halaman baru dan tulis di pencarian remaker.ai. Buka halaman remaker.ai dan scroll ke bawah. Kalian cari Face Swap Now. Setelah itu kalian masukkan foto yang sudah kalian download tadi dengan cara klik unggah gambar. Pilih foto yang sudah kita download tadi. Selanjutnya scroll ke bawah dan masukkan foto yang ingin kita tukarkan wajahnya. Pilih foto dan klik selesai. Selanjutnya klik tukar dan tunggu hingga prosesnya selesai. Dan ini dia hasilnya. Klik unduh untuk menyimpannya ke galeri. Oke, baiklah, itu tadi tutorial bagaimana cara membuat gambar 3D yang sedang tren dan viral menggunakan AI Bing Image Creator. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video seputar tutorial AI lainnya.